4. Lorong 2 adalah Cik Natasha Teo dari Sarawak. Lorong 3 Selangor, Imang Lu. Dan juga seorang lagi perenang dari Sabah, Syautang Lovell Wong. Sementara perenang dari Perak di lorong yang ke-6, Shou Wei Lim. Lorong 7 adalah Zi Ching Teo dari Kedah. Sudah pun bermula 50 meter gaya darah wanita saringan yang ketiga. Terus saja di depan perenang dari Sabah ini, iaitu Lu Yibing. Beliau diikuti rapat oleh perenang dari Selangor, Imang Lu. Sambil berkedudukan di tempat yang ketiga pada ketika ini adalah perenang, seorang lagi perenang dari Sabah, Syautang Lovell Wong. Jadi Yibing Lu berjaya untuk memenangi saringan yang ketiga ini. Sementara seorang lagi perenang dari Sabah berada di kedudukan yang kedua, ketinggalan 0.99 saat. Sementara perenang Selangor yang pada peringkat awal kelihatan cuba untuk menyaingi ataupun mengejar Yibing Lu di kedudukan yang ketiga. Tapi sebaik dimulakan perlumbaan seperti tadi, kita lihat bagaimana perenang Selangor sebenarnya yang berada di kedudukan yang kedua, atau mungkin terlebih dahulu perenang, seorang lagi perenang Sabah itu yang terlebih dahulu menyentuh papan untuk berada di tempat yang kedua. Jadi Yibing Lu 33.9.